Ini apa mas? Buat variasi aja mas? Ya kemarin sangkutan tangki mas. Oh. Pas nyebrang Kalimantan kan motor 3 jadi 1 pas masih sampahan gak kuat, motor 1 di atas kan barang-barang patah ambruk nyangkut. Oh gitu. Pas turun kapal. Nah ini yang di atasnya ada sapu lidi ini mas, 4 ini gak tanggung-tanggung mas. Iya. Ini kegunaannya buat apa ini mas? Buat nyate ya. Buat nyate ini lur. Keong, mas. Sapu lidinya buat nyate lur. Oke lur, kita mau lihat-lihat Vespanya mas Odo ini. Mas Odo Cikarang, yang sudah gak asing lagi mukanya ya mas ya. Oke mas Odo, ini Vespanya siapa mas? Vespa Odo, wes mantap. Ini bawaannya apa aja nih mas, kalau boleh tahu mas? Perintil-perintilan mas. Oh, perintilan. Nah ini apa ini mas? Bengkes mas. Oh, bekas mesin mas ya? Iya. Kok bisa dipisahin kayak gini mas? Iya, ini bekas rusakan. Oh, rusakan. Kanibalan gitu ya mas ya? Enggak sih, bekas kemarin pecah. Oh, pecah. Pada selek diganti. Oh, gitu. Iya. Nah ini besi buat apa ini mas? Ini kemarin habis ngelas ini mas. Kemarin kan pakai pelek Jepangan. Oh, sekarang diganti peleknya, iya. Mas. Oh, gitu. Nah, itu yang di karung apa nih? Mesin ini, Mas. 1.0. Oh, ini mesin. Tapi ada lantap kan. Oh, ya. Dikasih. Kasih sama siapa ini, Mas? Enggak tahu, teman yang dikasih ya. Iya. Nah, ini motor mesinnya ada berapa ini, Mas? Apa? Ada berapa mesinnya? 2, Mas. Ada 2. Oke, kita lihat mesinnya, Mas. Nah, berarti 2 ini jalan semua, Mas? Jalan, Mas. Tapi satu aja, Mas. Yang jalan yang ini? Ini, Mas. Oh, jalan yang ini, Mas. Oh, berarti ini enggak jalan? Enggak. Ini yang jalan-jalan kemarin. Terus? Agak ini, Mas. Pelan, Mas. Oh, pelan. Iya. Jadi yang dijalanin cukup satu aja, Mas, ya? Oke, siap. Nah, ini yang di dirigen ini apa ini, Mas? Bensin, Mas. Bensin, tank gitu ya? Iya, oh, luar biasa. Jadi tanknya anak Vespa Extreme seperti ini, lur. Tanknya pakai dirigen nih. Oke, luar biasa. Nah, kalau nyetir gimana? Kalau nyetir, Mas? Nyetir di sini, Mas? Oh, ini tempat nyetirnya ini, Mas? Ini aja, Mas. Sadanya aja, Mas. Sadanya aja ya, Mas. Terus kalau ngegas gimana ngegasnya, Mas? Oh, gasnya pakai itu, diinjek mas ya. Iya. Terus kalau masalah rem gimana? Gak ada rem mas. Gak ada rem sama sekali. Kalau berhenti gimana mas? Ya, niatan kita ngepas apa enggaknya lah. Oh, pakai feeling gitu mas ya? Iya, pakai feeling aja. Itu kalau kayak gitu suka ini nggak mas? Suka nabrak nggak gitu mas? Ya, kadang-kadang nabrak. Ya, feelingnya kita sih iya, sampai iya. Ya syukur nggak ya udah. Iya. Babakin aja dah. Tapi biasanya kan ada gitu mas, yang di belakang atau di samping pakai ban gitu mas. Ya kalau jalan rata sih ya pasti bisa ngerem lah dari jauh kan. Kalau rata pasti gitu bisa piring ya. Ya kan. Iya. Kecuali turunan mas. Kalau turunan susah mas ya. Uh-huh. Berarti di belakang harus ada yang narik ya mas ya. Kayak kenek gitu ya. Pakai ban-ban bekas lah. Iya. Sangat unik sekali ini lur. Nah ini kenapa nggak dikasih rombe-rombe mas? Kemarin udah dibongkar mas. Oh dibongkar. Dibongkar sendiri iya. Apa ada yang bongkar? Bongkar sendiri aja. Kenapa itu bisanya dibongkar? Ini mau ngelas kan, dicopotin aja udah dikiloin. Oh dikilo? Udah deket tanggung. Oh, iya. Oh berarti kalau lagi jalan gitu masa, kalau perjalanannya jauh dipasang rombe-rombe ya masa? Iya, botol-botol buat tidur. Iya. Kemarin kan tingkat juga kan. Iya. Berarti kalau udah mau pulang dirobohin lagi ya masa? Tanggung, ribet masukin rumahnya. Iya, bahaya mas. Banyak kabel gitu mas iya. Nanti aduh nyarukin kabel bahaya ini lho. Ini tuh banyak sih tapi malas rombe-rombeinnya mas. Iya. Ya udah dekat buat apa ntar dirombak lagi kan? Iya terbongkar lagi iya. Nah ini yang di atasnya ada sapu lidi ini mas, 4 ini gak tanggung-tanggung mas iya. Ini kegunaannya buat apa ini mas? Buat nyate ya. Buat nyate ini lho keong, mas. Sapu lidinya buat nyate lur. Oke siap. Mantap ini lur. Nah itu yang di tas apa itu mas? Kaos mas. Kaos? Iya. Kalau boleh tahu bawa pakaian berapa mas? Gak tahu mas. Gak tahu. Artinya ya kemarin pas ini banyak sih dikasih sarung. Oh gitu. Iya. Berarti kalau dari rumah gak bawa pakaian mas?
Bawa sih seadanya aja. Oh gitu. Salinnya. Kadang-kadang ada yang ngasih. Berarti kalau anak Vespa mah nggak pusing mas ya. Kalau mau jalan ya jalan aja gitu ya, nggak mikirin uang. Modal, nggak mikirin uang, nggak mikirin pakaian, kita jalan-jalan aja. Nah, ntar juga di jalan kan ada yang ngasih gitu ya mas ya. Lagi kita bisa, iya, bisa. Dapat-dapat tambahan gitu ya, ya oke siap. Ini mas Odo ini ya, selama perjalanan nih, pernah ini nggak mas ngalamin kecelakaan atau gimana gitu mas? Pernah mas, paling nabrak-nabrak pembatas. Iya. Tapi kalau masalah yang lebih parah-parah itu, alhamdulillah mas ya. Belum. Ya jangan sampai mas ya. Jangan sampai mas. Saya doakan mas, semoga ya, selamat ya. Terus sampai tujuan mas. Amin. Oke siap-siap. Oh ini ada bonekanya juga ini mas. Iya. Ini dapat kenang-kenangan dari siapa mas? Gak tahu, dari Kalimantan. Oh dari Kalimantan ini mas. Iya. Waduh. Ke bawah ini awet. Iya. Berarti ini harganya mahal lur. Masalahnya ngedapetinnya dari Kalimantan nih. Aduh. Paling awet nih. Oke luar biasa. Mesin-mesin. Sama mesinnya juga lur. Nah kita mau lihat apa lagi nih. Nah ini dalam galon apa ini mas? Kunci-kunci mas. Oh kunci-kunci. Iya. Tapi kalau masalah kunci-kunci kumplitnya mas ya, ada semua mas. Paling ya kumplit tapi di bawah anak-anak mas. Ada yang di belakang. Berarti anak Vespa mah kalau jalan hanya bermodalkan ini ya mas ya? Iya kunci-kunci ya. Kunci-kunci. Kalau masalah nyerpis mah udah pinter sendiri ya mas ya? Iya. Wah ini bocor mas, apa ini mas? Oli mas, oli mas. Oli, tapi nggak masalah itu mas? Nggak masalah mas. Ini kan banyak pakai ban hidup mas. Biasanya ya kan pakai ban mati, kenapa ini mas? Ban mati ya mas. Oh yang ini mati? Iya. Oh mati mas. Yang lain mati semua mas. Ini oh berarti ini doang, nggak yang depan ya? Oke siap. Luar biasa lur. Ini motornya mas Odo ini. Odo Cikarang. Ini apa mas? Buat variasi aja mas? Ya kemarin sangkutan tangki mas. Oh. Pas nyebrang Kalimantan kan motor 3 jadi satu. Pas masih sampahan gak kuat, motor satu di atas kan bareng-bareng patah, ambruk, nyangkut. Oh gitu. Pas turun kapal. Jadi melihat kayak gitu mas ya? Iya. Masya Allah luar biasa. Oh ini tadinya di tingkat mas? Iya. Tingkat berapa mas? Tingkat 2 mas. Oh tingkat 2. Apartemen mas ya? Hah? Apartemen berjalan? Iya. Oke siap. Takut di hutan ada ini mas. Ada harimau? Harus puas mas. Oh iya iya. Iya. Oh karena berarti kalau berarti banyak di Kalimantan. Oh iya iya. Karena nggak boleh apa mandi-mandi di sungai. Oh iya iya. Larang sama orang-orang sana. Banyak buaya. Berarti gitu mas ya, kalau motor di atap itu manfaatnya kayak gitu mas ya? Iya. Buat ngindarin iya, ini ya? Iya, ngindarin ini. Binatang buas, binatang buas ya. Nah, Mas Odo ini selama perjalanan nih di jalan pernah dibegal nggak mas? Pernah kepalak gitu sama anak-anak? Nggak pernah di alhamdulillah. Oh nggak pernah ya? Iya. Kadang kan kalau ceritanya anak-anak Vespa yang lain kan pernah ngalamin dibegal. Iya, gitu kan di Sumatera mas. Sumatera. Gitu. Ya. Kemarin juga mas, waktu malam itu kemarin ada mas anak dari Jawa Timur, dia di daerah Ciasem itu. Kebegal dia. Iya. HP kena satu. Di mana? Di daerah Ciasem. Dia kena bacok 2 kali, 3 kali. Belum ya, lama sih itu. Masih alhamdulillah masih diberi keselamatan ya mas ya. Masih diberi keselamatan ya. Iya masih. Alhamdulillah. Ya udah mas ini dulu mas. Oh berarti ini motor standaran ada berapa mas? Ada satu. Oke. Mas, makasih atas waktunya mas ya. Iya, ini mas. Saya ada sedikit rezeki mas ya. Oh, buat iya, mas. Bensin ya. Banyak, mas. Iya iya, sama-sama. Terima ya mas. Iya, semoga selamat sampai tujuan mas ya. Oke mas, makasih mas ya atas waktunya ya. Mas Acil. Iya, makasih ya, mas. Akhirnya ketemu juga ya. Mas, makasih ya. Iya mas. Mas, makasih. Ya mas Atoy. Iya mas, makasih banyak ya mas. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.